نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam kenikmatan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan tentu nikmat yang paling utama, nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita bisa berkumpul melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban-kewajiban kita semua, yaitu kewajiban thalabul ilmi, yang alhamdulillah kita sudah ada di tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan, dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, insyaallah di malam ini kita akan menamatkan insyaallah bahasan surah Al-Infitar yang sudah dua pertemuan kita bahas. Baik itu di pertemuan yang pertama 1-5, kemudian pertemuan kedua ayat 6-12. Insyaallah malam ini kita membahas ayat ke-13 sampai ayat terakhir, ayat ke-19. Ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa mushafnya silakan dibuka, kita akan membaca dulu bersama-sama. Terus kapan dah Pak? Surah Al-Infitar. Al-Infitar ayat 13. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
wal amru yauma idzin lillah. Alhamdulillah sudah dibaca 7 ayat terakhir dari surah Al-Fitr. Mudah-mudahan setiap ayatnya, setiap hurufnya, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dibalas dengan 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan juga tentu akan Allah lipat gandakan kalau kita memahami isinya. Hadirin ikhwatul iman, di ayat ke-13 dan ayat ke-14 Allah melakukan compare dan kontras. Jadi Allah melakukan perbandingan dan pengkontrasan, perbandingan dan pembedaan antara nasib manusia nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya al-abror itu benar-benar ada di dalam na'im. Wa innal fujar, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu lafi jahim, benar-benar ada di dalam neraka jahim. Hadirin ikhwatu iman, kalau dilihat dari sudut pandang ilmu bahasa Arab, ilmu balagoh, maka dua ayat ini termasuk bisa disebut majaz mursal atau bisa juga disebut majaz akli. Kalau majaz mursal itu disebut isinya, yang dimaksud adalah tempatnya. Kalau dalam majaz akli disebutnya ini makaniyah. Sama sebetulnya disebut tempat, disebut isi, tapi yang dimaksud tempatnya. Innal abror, sesungguhnya orang-orang yang abror. Siapa al-abror itu? Ini sebetulnya sudah beberapa kali dibahas di surah Al-Mutaffifin, sudah pernah dibahas. Bahkan di surah Al-Mutaffifin itu 2 kali dan ayatnya sama. Innal abroro lafi na'im. Cuma lanjutan ayatnya berbeda. Dan nanti juga akan dibahas lagi kalau kita membahas surah Al-Insan. Innal abror, sesungguhnya al-abror. Siapa al-abror? Al-abror itu jamak dari barun. Ya, asalnya dari barirun. Barun, orang-orang yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im, benar-benar ada di dalam na'im, kenikmatan. Disebut isinya kenikmatan, yang dimaksud tempatnya yaitu surga. Jadi sesungguhnya manusia itu, terutama atau apalagi orang-orang yang berbuat baik itu lafi na'im, benar-benar ada di dalam surga. Yang isi dari surga adalah kenikmatan-kenikmatan. Apa saja kenikmatannya, ini sudah pernah dibahas di surah Al-Mutaffifin. Yaitu diberi minuman-minuman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, tampak di wajahnya itu engkau bisa melihat mereka, kata Allah, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im. Wajah penampakan na'im yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud tampak dari wajah-wajah al-abror ini kebahagiaan bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Jadi kalau kita ingin melihat orang-orang yang abror, orang-orang yang baik yang akan masuk surga, maka sesungguhnya sejak di dunia bisa terlihat wajahnya penuh kebahagiaan, tidak penuh kesusahan. Nah, hadirin ikhwatu iman, wajah penuh kebahagiaan ini bukan berarti tidak punya masalah. Toh semua manusia juga punya masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya juga punya masalah. Orang miskin punya hutang misalnya, orang kaya juga apakah bebas dari hutang? Tidak. Banyak hutang bisa jadi. Atau bisa jadi mikirin hutang orang lain kepada dirinya karena rajin meminjamkan. Nah, kadang-kadang meminjamkan itu yang berharap untuk kembali cepat-cepat. Dan ya itu,
memikirkan orang yang bayar hutang pun masalah. Kalau orang miskin misalnya mikirin gimana cara bayarnya, orang yang punya piutang mah mikirin gimana nagihnya. Kadang-kadang kan yang nagih yang lebih bingung, nagih era teu nagih bisi pohon kan gitu. Kalau orang yang miskin pura-pura, bisa jadi pura-pura enggak, pura-pura lupa gitu. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi orang yang abror itu sejak di dunia bisa terlihat wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia. Kenapa? Karena dengan keimanannya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dirinya di tempat yang terbaik. Jadi yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidup penuh kesulitan, penuh kesusahan, walaupun di dalam hidupnya ada masalah, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi setiap masalah itu. Makanya di surah At-Talaq Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa itu, Allah janjikan solusi dari bagi setiap masalah dalam kehidupannya. Di surah At-Talaq kan seperti itu. Orang yang bertakwa, ya ini juga mungkin termasuk jenis al-abror, atau al-abror itu adalah orang-orang yang takwa. Mereka dijanjikan oleh Allah, yaj'al lahu makhrajan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa, orang yang abror itu selalu berbuat baik itu, yaj'al lahu makhrajan. Sesulit-sulitnya kehidupannya pasti yakin bahwa Allah akan memberi solusi jalan keluar bagi masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan janji Allah orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, orang yang abror, orang yang bertakwa yakin terhadap janji ini, maka hadirin ikhwatu iman, sebesar apapun masalah hidupnya, sesulit apapun kesulitannya, dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Maka seperti digambarkan di surah Al-Mutaffifin yang sudah dibahas dulu, al-abror itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan nahim, terlihat di wajahnya itu tampakan wajah yang berseri-seri, yang penuh kebahagiaan. Sebab Allah sudah menjanjikan solusi bagi setiap masalah hidupnya. Tentu akhirnya sebaliknya, sedangkan orang yang fujar, orang yang suka berbuat dosa, hadirin ikhwatu iman, sebesar-besarnya dia punya keuntungan, sekaya apapun dia, pasti hadirin ikhwatu iman, kesulitannya itu akan memunculkan tampakan wajah yang kesusahan. Makanya mereka membutuhkan perkara-perkara lain ketika mereka ingin bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang kaya yang tidak beriman, jangan dibayangkan mereka hidup senang-senang, poya-poya. Sebab sesungguhnya senang-senang dan poya-poya mereka itu adalah cara mereka untuk lari dari masalah. Cara mereka lari dari masalah. Jadi hidup mereka penuh masalah, bagaimana supaya mereka lepas dari masalah itu? Mereka senang-senang, mereka poya-poya, beres senang-senang, beres poya-poya, susah lagi hidupnya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu mungkin ya, orang-orang yang suka menenggak minum-minuman keras. Kenapa mereka minum-minuman keras? Kenapa? Bukan semata-mata ingin cari kenikmatan, bukan. Tapi mereka ingin lari dari masalah kesulitan hidupnya. Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Kenapa para artis gitu ya mengkonsumsi narkoba? Bukan narkoba itu enak sebetulnya, tetapi narkoba itu enak untuk jadi pelarian dari masalah. Mereka lupa masalah hidupnya. Ketika habis pengaruh obatnya, susah lagi hidupnya, susah lagi hatinya. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang yang suka dugem, ya dugem ke klub gitu ya, clubbing istilahnya.
dan sadansi di ya di klub-klub kayak gitu untuk apa? Bukan senang, bukan untuk senang-senang, bukan. Dalam arti maksudnya bukan mencari kesenangan, ketenangan, bukan. Itu adalah cara mereka lari dari masalah kehidupan. Selesai dugem pagi-paginya ya susah lagi hidupnya. Nah, hadirin ikhwatu iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang abror, orang-orang yang bertakwa tidak butuh itu. Mereka cukup memiliki Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka sebesar apapun masalah mereka yakin Allah akan memberikan solusinya. Dan tentu di surah yang surat yang sudah kita hafal pun Allah menegaskan alam nasroh laka sodrok, bukankah sudah kami lapangkan hatimu. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Orang beriman yakin dengan itu. Ketika ada kesulitan, Allah siapkan juga di sana kemudahan. Setiap ada kesulitan, Allah siapkan juga kemudahannya. Maka hidupnya tidak susah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, tampak dalam wajah-wajah mereka nadratan na'im. Lalu hadirin ikhwatu iman, siapakah al-abror itu selain tadi ciri-cirinya wajahnya bahagia, senang? Maka di dalam penjelasan para ulama, misalnya dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, riwayat Ibnu Asakir, di sana dijelaskan bahwa innama sammahumullah al-abror, sesungguhnya atau hanyalah Allah menyebut mereka itu al-abror, li'annahum barul aba' wal abna'a. Barul aba'a wal abna'a. Kenapa disebut al-abror? Mereka, sebab mereka baru. Baru dari kata barro ya biru, artinya berbuat baik. Kepada siapa? Al-aba'a, kepada ayah-ayah mereka. Tentu maksudnya bukan hanya ayah, kepada orang tua mereka. Wal-abna'a, dan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Jadi di antara ciri al-abror itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Nah, hadirin ikhwatu iman, makanya disebut al-baru atau al-birru. Nah, kebaikan yang dimaksud dengan al-birru itu adalah kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan. Di dalam tafsir disebut alladzi ya'ti a'malal birri hatta tusbiha lahu adatan wasifatan mulazamatan. Kenapa disebut al-abror? Sebab sudah melakukan al-birru. Al-birru itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Hatta tusbiha lahu adatan, sehingga kebaikan itu menjadi adat, kebiasaan, wasifatan mulazamatan, dan sifat yang melekat. Nah, hadirin ikhwatu iman, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak keturunan, itulah ciri utama al-abror. Tapi dengan catatan kebaikan itu sudah jadi husnul khuluq. Sebab dalam hadis Rasul menjelaskan al-birru husnul khuluq. Yang disebut kebaikan al-birru al-abror itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan yang disebut dengan akhlak itu adalah sifat yang melekat, kondisi jiwa yang karena sering melakukan kebaikan, kondisi jiwanya mudah untuk melakukan kebaikan. Nanti dalam ayat yang lain hadirin ikhwatu iman, di antara ciri pengisi surga itu adalah yunfiquna fisarra'i wadarra'i. Mereka mudah untuk berinfak fisarra'i, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan berkeadaan gitu ya, berkepunyaan. Wadorroi walau ataupun dalam kondisi adorroi, kesusahan. Mereka dalam kesulitan tapi tetap mereka berinfak, mereka tetap bersedekah. Tentu dalam kadar kemampuan mereka masing-masing. Jadi hadirin ikhwatu iman,
Ciri al-abror itu berbuat baik kepada siapa? Yang paling utama kepada orang tua dan kepada anak-anaknya. Nah sekarang mari kita evaluasi diri. Kita sudah demikian tidak? Kita suka berbuat baik kepada orang tua tidak? Atau ibu-ibu bapak-bapak yang orang tuanya sudah tiada, apakah kita masih berbuat baik kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu dan ayahku sudah tiada. Orang tuaku sudah meninggal. Hal alayya min birri abawaya," kata Rasulullah, "apakah masih ada hak peluang untuk aku berbuat baik kepada orang tuaku?" Di hadirin ikhwatu iman, seorang sahabat mengadu bertanya kepada Rasulullah bahwa orang tuanya sudah meninggal, tapi dia masih ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Masih ada tidak peluangnya? Nah ini bisa jadi kita ibu-ibu bapak-bapak ya, yang sudah berusia lanjut, sudah berumur, masih ada tidak peluang untuk berbuat baik kepada orang tua? Maka kata Rasulullah, as-salawatu alaihim, kata Rasulullah, yang pertama salawat untuk mereka. Yang dimaksud salawat untuk orang tua itu, ya kembali ke definisi salawat, yaitu berdoa, mendoakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada, maka yang pertama harus dilakukan adalah berdoa untuk kebaikan mereka di akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penjelasannya. Ya. Hubungkan, lanjutkanlah yang kedua, lanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, kalau ada di antara kebaikan orang tua kita, ingin kebaikan itu terus jadi pahala untuk mereka, maka lanjutkan. Atau kalau kita sudah tua, ya, kalau kita sudah tua dan kita sudah merasa, wah sepertinya usia saya tidak akan lama lagi, maka hadirin ikhwatu iman, ajarkan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada anak-anak kita, ini nih kebiasaan yang biasa emak bapak lakukan. Sehingga nanti kalau emak bapak sudah tiada, kamu lanjutkan. Nah itu kebaikannya akan terus menerus mengalir kepada orang tuanya. Kalau kita melanjutkan kebaikan orang tua kita, maka akan terus menjadi pahala untuk orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Ini yang disebut dalam hadis itu ilmin yuntafa'u bihi, diantara pahala yang tidak akan berhenti. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal. Yang kedua kan, yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kebaikan seseorang diikuti oleh orang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ajri fa'iliha. Maka orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan dan tidak dikurangi. Jadi kalau orang tua amalan-amalannya masih dilanjutkan oleh anak-anaknya, maka orang tuanya akan terus mendapat pahala walaupun dia tidak lagi melakukan dan si anak tidak dikurangi pahalanya. Jadi hadirin ikhwatu iman, untuk yang sudah tua ya, jangan lupa ajarkan, didikan kepada anak-anak tentang amal-amal kebaikan. Sebab itu yang akan menjadi celengan pahala, gitu ya. Celengan itu bahasa jelek sih sebetulnya, dari celeng ya. Celengnya babi. Jadi tabungan, tabungan pahala. Jadi tabungan pahala untuk kita. Nah, ini yang tadi dalam penjelasan hadis, alladzina barru al-aba'a wal-abna'a, disebut al-abror karena mereka berbuat baik kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Kepada orang tua dengan mendoakan, dengan melanjutkan kebaikan-kebaikan, dengan yang ketiga ibu bapak-bapak,
melanjutkan silaturahim dengan rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. Jadi melanjutkan hubungan baik dengan teman-temannya, teman-teman orang tua kita, sahabat-sahabat orang tua kita, itu akan terus menjadi pahala kebaikan untuk orang tua. Dan itu termasuk birrul walidain. Kepada anak kita mengajarkan amal-amal baik, maka itu akan menjadi tabungan pahala untuk kita sebagai orang tuanya, dan kalau kita sebagai anak menjadi pahala untuk orang tua kita semua. Baru al-aba'a wal-abna'a, berbuat baik kepada orang tua dan kepada anak-anak. Hadirin ikhwatu iman, innal abroro lafina, benar-benar ada di dalam kenikmatan. Kenikmatan surga tentu tidak ada bandingannya dan tidak akan pernah terbayangkan oleh kita semua. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentu itu adalah gambaran dari nikmat-nikmat surga yang nanti akan kita temukan. Lalu di ayat ke-14 kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjaro lafi jahim, dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka itu, lafi jahim, benar-benar ada di dalam jahim. Jahim itu artinya api yang menyala. Nah, ini juga sama seperti tadi majaz mursal, disebut isinya yang dimaksud tempatnya. Disebut isinya jahim, yaitu api yang menyala, yang dimaksud adalah neraka. Hadirin ikhwatu iman, ada sebetulnya ulama yang menyimpulkan bahwa di antara nama surga itu surga Naim, dan di antara nama neraka itu neraka Jahim. Tapi kalau khusus terkait dengan dua ayat ini tidak sedang menjelaskan nama surga atau nama neraka. Sebab biasanya kalau sudah jadi nama itu biasanya di awalnya menggunakan alif lam ta'rif, al-jahim atau an-na'im, nah baru itu nama. Tapi kalau disebut na'imun, na'imin dengan isim nakiroh, ya, isim yang tidak ada alif lamnya, maka itu menjelaskan sifatnya, bukan menjelaskan namanya. Jadi na'im artikan nikmat-nikmat, jahim diartikan api yang menyala-nyala. Jadi tidak sedang menjelaskan nama, sebab kalau nama sekali lagi biasanya menggunakan alif lam. Innal fujjar, lalu apa yang disebut fujjar? Fujjar itu jamak dari fajir, atau sigoh mubalagoh dari fajir. Fajir itu orang yang suka berbuat durhaka, jahat. Dalam ayat yang penjelasan para ulama, maksud saya dalam penjelasan tafsir, fujjar itu, fajir itu orang yang suka menyakiti orang lain. Jadi suka menyakiti orang lain. Fajir atau fujjar itu bukan hanya berdosa kepada Allah, tetapi juga berdosa kepada sesama manusia. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsir-tafsir yang lain, yang dimaksud al-fujjar itu al-zolamah, orang-orang zolim. Jadi bukan hanya jahat kepada Allah dalam arti melanggar aturan-aturan Allah, tetapi juga melanggar aturan-aturan kemanusiaan dengan suka menyakiti sesama manusia. Al-zolamah, orang-orang zolim. Kedoliman yang paling, saya tidak menyebutkan paling kecil ya, tapi yang paling mudah dan sederhana dilakukan adalah kebohongan. Suka berdusta, suka berbohong. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh kalian al kadziba, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nah, ini kaitan secara lafadznya sangat kuat. Sebab sesungguhnya al kadzib atau berdusta, berbohong itu yahdi, akan mengantarkan ilal fujur, kepada fujur, dosa-dosa yang sifatnya menyakiti. Jadi awalnya berdusta, awalnya berbohong, nanti lama-kelamaan pasti akan berbuat zolim. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya fujur, dosa-dosa kejahatan kepada manusia itu, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada api
neraka. Maka ciri orang durhaka yang pertama adalah berdusta, suka berbohong dalam hatinya. A, yang keluar dari lisannya. B, dalam hatinya. A, perbuatannya. C, tidak sesuai antara lisan, antara hati dengan lisan, hati dengan perbuatan. Itu al-fujur. Lalu juga selain al-zolamah, orang-orang zolim, para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa yang dimaksud al-fujjar itu adalah al-musyrikun, orang-orang yang berbuat musyrik. Maka lengkap penjelasan yang tadi, hadirin ikhwatul iman, yang dimaksud al-fujjar itu adalah kepada Allah mereka musyrik, kepada manusia mereka zolim. Jadi berbuat jahat kepada Allah dengan mendustakan ayat-ayatnya. Ya, mendustakan itu bisa jadi dalam hati percaya, tapi dalam amal perbuatan seperti yang tidak percaya. Tahu bahwa misalnya pas sholat berjamaah itu pahalanya 25 sampai 27 derajat dari pahala sholat sendirian, tetapi ke masjidnya enggak. Tahu ilmunya tapi amalannya kosong, amalannya tidak ada. Tahu bahwa infak sodakoh itu pahalanya besar 10 sampai 700 kali lipat, tetapi amalannya tidak ada, tidak pernah bersodakoh. Apalagi bersodakoh di waktu susah, mereka merasa dirinya paling berhak mendapat sodakoh. Padahal seharusnya semangat mukmin itu adalah semangat berkorban. Semangat orang-orang beriman itu adalah semangat berkorban. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Semangat berinfak, berkorban, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Sebab kita ini punya peluang untuk sedekah. Seperti penjelasan Rasulullah, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Orang yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan orang yang punya tenaga bersedekahlah dengan tenaganya. Bahkan kalaupun misalnya tenaga dan lain-lain itu agak susah untuk disedekahkan, maka kata Rasulullah, di antara bentuk sedekah itu adalah idkhalus surur fi qalbil mukminin, memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Dalam bentuk yang paling sederhananya adalah ya al-ibtisam, ya, tersenyum itu adalah satu bentuk sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi setidaknya ibu-ibu bapak-bapak, walaupun tidak bisa sedekah harta, awali dengan sedekah senyuman. Ya kalau ada orang cemberut, susah, atau selain senyuman tambah sedekah yang lain, salam. Ibu-ibu bapak-bapak, salam itu sedekah. Sebab hukumnya apa, hukum salam? Mengucapkan salam apa hukumnya, Bu? Sunnah. Tidak wajib, sunnah. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain, itu sama dengan kita bersodak. Bersodakoh doa lagi. Assalamualaikum. Keselamatan untuk untuk Anda. Jadi salam itu adalah bentuk sodakoh juga, sodakoh doa. Tes sekedap, Bu. Tenang aja, sedih. Atenuhun. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, tes. Awet tuh Pak, jadi batuk. Awet batuk sekarang. Ini sudah hampir 2 minggu, tapi ada sisa-sisanya.
Hadirin waktu iman, jadi sedekah. Orang mukmin itu punya semangat sedekah. Makanya melihat orang susah itu senang, bukan dalam arti senang bahagia, tetapi wah, ini peluang dari Allah untuk memberi pertolongan. Ada peluang dari Allah untuk memberikan pertolongan. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu abror. Jadi karena ada kesenangan dalam hatinya, ada semangat dalam hatinya, maka kebaikan-kebaikan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan, apapun jenis kebaikannya dilakukan. Makanya itu yang disebut dengan al-abror, karena dari kata al-baru, al-biru, yang artinya luas, lapang, lega. Ya, seperti daratan dalam bahasa Arab itu al-baru, karena daratan itu sifatnya luas, al-baru. Kalau laut kan al-bahru, kalau daratan al-baru, sangat luas, membentang, kita bisa melihat. Maka kebaikan-kebaikan al-birru itu kebaikan yang sifatnya luas. Jadi kalau al-fujar itu adalah dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, maka al-birru pun, al-abror pun adalah kebaikan yang luas, kebaikan kepada Allah berupa ketaatan dan kebaikan kepada sesama manusia dengan jenis apapun kebaikannya, termasuk senyuman dan lain-lain. Innal fujjara lafi jahim. Lalu Allah sekali lagi Allah tegaskan, orang-orang durhaka itu benar-benar ada dalam api yang menyala-nyala, yaslaunaha yaumaddin, yang mereka akan sampai ke sana, sampai ke dalamnya, yaumaddin, pada hari ad-din, hari agama, hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, hadirin ikhwatul iman, yaumaddin itu dari kata din yang artinya dain. Dain itu artinya hutan. Din artinya agama. Agama itu hutan. Jadi agama itu adalah hutang kalau dilihat dari aspek bahasa ini. Agama adalah hutang karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pinjaman-pinjaman yang sangat banyak kepada kita, maka Allah meminta, menuntut dari kita amalan-amalan sebagai konsekuensi dari pinjaman itu. Apa saja yang Allah pinjamkan kepada kita? Banyak. Yang pertama tentu raga kita, jasmani kita, ini adalah pinjaman, titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jasmani kita harus dijaga, dipelihara. Kemudian apalagi yang menjadi titipan dari Allah? Yang kedua adalah akal kita. Sebab yang pertama-tama Allah ciptakan itu jasmani, lalu Allah sempurnakan dengan akal. Itu yang kedua milik kita, yaitu akal kita. Maka akal kita ya, manfaatkan dalam kebaikan-kebaikan. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pinjaman dari Allah itu adalah ruh kita. Rohani kita, ruh kita. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ke dalam jasmani yang sudah disempurnakan itu dengan tiupan ruh. Itu diri kita. Jadi diri kita itu ada tiga, ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama jasmaniyah kita, yang kedua akliyah kita, yang ketiga ruhiyah kita. Semuanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tiga potensi ini kita bisa melakukan apa yang disebut amal. Karena ada jasmani, karena ada akal, karena ada ruhiyah kita. Nah, nanti semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dalam Nasoihul Ibad, ya, Nasoihul Ibad, Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan, al-insan salah satun aslas, manusia itu tiga per tiga, jadi terbagi tiga, sulusun lillahi wasulusun linafsihi wasulusun liddudi. Ini pinjaman dari Allah ya.
Manusia itu 3/3. Sepertiga yang pertama itu milik Allah, sepertiga yang kedua itu milik cacing, sepertiga yang ketiga itu milik dirinya. Fa'amma ma huwa lillahi faruhuhu, maka yang menjadi milik Allah itu adalah ruhnya. Tiupan ruh dari Allah itu milik Allah. Maka ketika manusia mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu, sedangkan yang akan menjadi milik cacing itu adalah jismuhu, jasmaninya. Wa amma ma huwa linafsihi fa'amaluhu, maka yang menjadi milik manusia itu sendiri adalah amalnya. Akibat dari adanya jasmani, akal dan rohani, lahirlah amal. Nah, amal ini yang jadi milik kita. Ruh kita, jasmani kita, itu semua bukan milik kita. Maka hadirin ikhwatu iman, kalau kita semua dikasih titipan itu, apa yang akan kita muliakan? Yang mana yang akan lebih kita perbanyak? Mudahnya begini, Allah titipkan kita harta, kita punya harta. Maka yang mana yang akan lebih kita utamakan? Apakah kita akan mengutamakan milik cacing, atau kita akan mengutamakan yang nanti akan jadi milik kita? Ibu-ibu, bapak-bapak punya harta, ya. Nah, yang akan jadi milik kitanya berapa gitu? Anggap saja 1 juta, ibu-ibu, bapak-bapak Allah kasih. Maka yang jadi jasmani, untuk pemeliharaan jasmani kita berapa persen? Yang untuk amal kita berapa persen? Nah, rata-rata kebanyakan manusia lebih mengutamakan jasmaninya. Ya, makan sangat diperhatikan. Perawatan itu ya, perawatan jasmani sangat diperhatikan. Perawatan jasmani, makan berapa bu jatah makan sehari? Berapa puluh ribu? Jatah per bulannya berapa? Jatah untuk perawatan kulit berapa? Jatah untuk perawatan rambut berapa? Nah, bandingkan dengan jatah sodakohnya. Jatah sodakohnya berapa bu? Allah tidak meminta banyak. Ya, Allah tidak meminta banyak. Kalau itu zakat, Allah hanya minta 2,5%. Memang lebih banyak untuk jasmaniah kita sebetulnya, dan peninggalan kita untuk ahli waris. Tapi yang untuk amal kita nih, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai luput. Makanya fisarro'i wadarro'i yunfikuna, gitu. Orang mukmin itu, orang takwa itu, dalam keadaan kesulitan, kemudahan tetap berinfak. Fisarro'i wadarro'i. Jadi kita ini 3/3. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik cacing, sepertiga milik kita. Nah, yang mana yang akan lebih kita muliakan? Saya yakin kalau yang hadir di sini, alhamdulillah, insya Allah lebih mengutamakan sepertiga yang jadi milik kita. Sebab kalau mengutamakan jasmani, ibu-ibu, bapak-bapak, enaknya kan malam-malam lagi dingin begini, enaknya tiduran di rumah ya, tiris. Ya, enaknya tidur sambil kepan guling, bangku guling hangat gitu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak rela mengorbankan itu semua, melakukan perjalanan berlangkah-langkah, bahkan ada yang naik kendaraan, naik motor, naik mobil ke sini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin kalau yang hadir di sini berarti mengutamakan amalnya dibanding dengan jasmaniahnya. Sebab kalau mengutamakan jasmaniah, enak tidur di rumah. Apalagi dari siang tentu sudah bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Yaslaunaha yaumaddin. Jadi agama itu hutang. Allah sudah memberikan pinjaman begitu banyak, Allah minta sedikit. Kalau infak hanya 2,5%. Kalau sholat hanya 5 kali dalam 24 jam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sholat berapa menit? Sholat berapa menit? 5 menit. Ya, anggaplah 5 menit sekali sholat. Kali 5 itu 1/2 jam. Ya, anggaplah itu maksimal 10 menit.
wiridannya, sunnahnya, paling 1 jam sehari semalam. Jadi dari 24 jam hanya 1 jam sholatnya. Di hadirin ikhwatu iman, minim tapi ya itulah kunci keselamatan. Kalau beres sholatnya, beres amal yang lainnya. Maka perhatikan gitu ya, perhatikan sholatnya. Jadi dari 24 jam kita sholat hanya 1 jam paling banyak ya, paling maksimal dengan sholat tahajud lah gitu ya. Terus kalau infak harta ya paling 2,5%, itu pun tidak tiap hari. Ya Bu, ya tidak tiap hari kan infak sedekah itu. Ada yang bulanan, ada yang mingguan. Bahkan kalau yang zakat itu tahunan. Sebab ada nisab, ada haul. Zakat perdagangan mungkin sekali belanja dikumpulkan nanti dibayar di akhir tahun bisa jadi. Atau yang punya binatang ternak, kalau sudah sampai nisab kan tetap nunggu setahun baru dikeluarkan zakatnya, tidak tiap bulan dikeluarkan zakatnya. Ada istilahnya, ada haulnya. Yang punya harta simpanan sudah sampai nisab zakat, batas harus zakat, apakah harita langsung? Tidak, harus nunggu setahun dulu. Kalau setahun itu stabil simpanannya, maka dikeluarkan zakat. Kalau fluktuatif masih naik turun, bahkan lebih banyak turunnya misalnya, maka tidak wajib zakat. Tapi hadirin ikhwatu iman, semangat orang mukmin itu yunfikuna fisarra'i wadarra'i, menjadikan seluruh waktu dalam kehidupannya peluang kebaikan. Maka itu yang disebut dengan albirru al-abror, dan itu yang akan menyelamatkan di akhirat pada yaumuddin. Wa ma hum an habighaibin, dan kata Allah, dan tidak ada mereka itu dari hari hari akhirat itu bighaibin, tidak ada yang gaib, tidak ada yang izin alfa, tidak ada, semuanya pasti hadir untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Lalu hadirin ikhwatu iman, di ayat 17-18 Allah menggugah kita dengan pertanyaan. Ini bukan nanya karena kita tahu, kita tidak tahu. Sebetulnya Allah bertanya untuk menegaskan, menguatkan, menggugah ingatan kita. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Dan Allah ulang lagi, wa tsumma ma adraka ma yaumuddin, lalu apa itu yaumuddin? Pak, Bu, tahu enggak yaumuddin? Allah ulang lagi, tsumma, lalu tahu enggak yaumuddin itu apa? Maka di ayat terakhir, ayat 19, kata Allah, yaumuddin itu hari agama, hari pembalasan itu adalah yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari di mana kita tidak bisa memiliki, hari di mana seseorang tidak bisa memiliki, memberikan kepada jiwa yang lain sedikit pun. Tidak bisa minta, tidak bisa ngasih. Jadi ini kaitan dengan al-abror itu seperti itu. Al-abror itu ciri utamanya adalah kalau abror selalu memberikan kebaikan orang lain kepada orang lain, kalau al-fujar selalu menjahati, mengambil kebaikan-kebaikan dari orang lain, memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Orang yang baik tidak bisa memberi kebaikan orang kepada orang lain, ya, dan orang dan kita pun tidak bisa menerima kebaikan dari orang lain. Lalu orang jahat juga demikian, tidak bisa memberikan kejahatannya kepada orang lain dan tidak akan menerima kejahatan orang lain. La tamliku nafsun li nafsin syai'a, sudah tidak bisa saling memberi apapun sedikit pun. Hadirin ikhwatu iman, dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa pada hari akhirat itu semua orang akan butuh satu kebaikan, sangat butuh satu kebaikan pun akan sangat dicari gitu, satu kebaikan pun bahkan hanya satu pun akan dicari. Mereka datang kepada orang tuanya, mereka datang kepada anak-anaknya, mereka datang kepada karib kerabatnya, saudaranya, untuk meminta satu saja kebaikan.
itu di surah Al-Insan itu diceritakan seperti itu. Yubasyurunahum, mereka saling memandang, yaftadi, mereka berharap. Kalau mereka bisa meminta saja satu kebaikan dari orang lain, maka datang kepada ibu bapaknya, minta satu kebaikan. Ma, bapak da bageur, minta saja satu kebaikan. Mereka datang kepada saudaranya, maka mereka sama menjawabnya, tidak bisa, nafsi, nafsi. Sekarang mah wayahna hujan. Kalau seorang tua kepada anaknya, nafsi-nafsi, sekarang mah masing-masing. Kepada saudara juga masing-masing. Minta kepada anaknya juga dijawab nafsi-nafsi, masing-masing. Bahkan kalau orang kafir itu lau yaftadi min adzabi yaumidin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuwi. Mereka datang kepada yubasurunahum ketika mereka melihat anaknya, melihat orang tuanya, melihat saudara-saudaranya, mereka berharap mereka ini bisa dijadikan tebusan untuk kejahatannya.